الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدامنا في علم في دارين آمين. فإن عجز عن الإلهاء لنحو مرض أشهد على الفسخ، maka apabila faida ajaza, maka apabila dia itu lemah, anil inha'i daripada mengadukan halnya itu, perkaranya ya, kepada hakim, dia lemah untuk mengadukan perkaranya kepada hakim. Emang kenapa lemahnya? Ya, jadi ketika terjadi perselisihan dalam jual beli, dia lemah untuk ya, mengadukan kepada hakim. Kenapa? Linahwi maradin, karena sakit. Ya. Karena sakit. Ashhad alal fasqi, maka ia mengangkat seorang saksi. Maka dia angkat seorang saksi. Maka dia mengangkat seorang saksi alal fasqi, atas memfasakh. Maka dia mengangkat seorang saksi atas memfasakhnya. Memfasakh jual belinya itu. Dia fasakh loh, dia angkat seorang saksi atas fasakh, atas merusaknya, atas merusak, nggak jadi jual belinya, nggak jadi luzumnya, nggak jadi. Kalau dia nggak mampu untuk mengadukan halnya kepada seorang hakim. Fa in ajaza anil ishadi lam yalzamhu talafuzun. Maka jika ia lemah daripada mengangkat seorang saksi, maka tidak wajib akan dia ya. Maka tidak wajib akan dia talafuzun, berlapas. Enggak wajib berlapas ya, mengucapkan apa-apa, enggak wajib mengucapkan apa-apa. Jadi enggak wajib ya. Maka enggak wajib akhirnya oleh mengucapkan sesuatu ya. Jika dia lemah daripada mengangkat seorang saksi, maka dia enggak wajib untuk mengatakan sesuatu ya, dengan dilapaskan untuk memfasakhnya. Nih penjualnya enggak jadi dah ya. Enggak mesti pakai lapas deh. Penting ada niat pengen membatalkan jual belinya. Wa 'alal mustari tarku istimarin. Dan atas seorang pembeli ya, meninggalkan menggunakan
atas pemilik meninggalkan menggunakan bagi barang yang dijualnya. Oh, udah nggak jadi tuh, jangan di masih pakai aja, udah kagak jadi masih dipakai aja tuh barangnya, motor rumah mah nggak jadi dijual sama dia, dia masih pakai aja. Jangan dipakai ya, atau budak nggak jadi dipakai, nggak jadi dijual, masih dipakai aja nggak boleh. Dipakai aja Pak, dipakai, bisa dipakai, dipakai, bisa di, bisa disuruh apa-apa ya, disuruh sesuatu, ngapain kerja. Falau istakdama rokikon, maka jikalau ia menyuruh melayani akan seorang budak ya, walau bikaunihi, sekalipun dengan perkataan iskini, beri minumlah aku, au nawilni sauba, atau diulurkan olehmu kepadaku akan baju, pakaian. Ya, ulurkan atau serahkan kepadaku akan pakaian itu, au aglikil baba, atau kunci olehmu akan pintu itu. Umpama begitu. Fala radda qahran. Maka pembeli tidak bisa mengembalikan itu. Kalau udah disuruh-suruh tuh budaknya, ya. Ya, kalau udah begitu mah ya harus dibayar. Kalau udah budaknya disuruh-suruh. Nggak bisa, nggak jadi. Kalau nggak jadi jangan dipakai. Nggak jadi masih dipakai aja ya, bayar. Wa in lam yaf'ali raqiqu ma umira bihi, sekalipun budaknya enggak melakukan apa yang diperintahkan dengannya, sekalipun. Fa in fa'ala syai'an min dzalika bila talabin lam yadurra, maka jika ia melakukan akan sesuatu dan demikian itu dengan tanpa tuntutan, lam yadurra, enggak kenapa. Ya kalau enggak disuruh sih enggak apa-apa. Dikerjain aja umpama. Enggak apa-apa itu mah. Ya mau kerja sendiri namanya. Far'un, ini satu cabang masalah. Lau ba'a hayawanan au ghairahu bi syarti bara'atihi min al-uyubi fil mabi'i au alla yarudda biha, sahal aqdu wa bari'a min aibin batinin bil hayawani mawjudin halal aqdi lam ya'lamhu al-ba'i'u la an aibin batinin fi ghairil ayawani wala zahirin fihi. Ini satu cabang masalah far'un fikih. Lau ba'a, jikalau dia menjual hayawanan, dijual hewan, kambing umpama, au ghairau, atau lainnya selain hewan, ya, bisyarti bara'ati, dengan syarat terbebasnya. Dibilang aku jual kepada engkau umpama dengan syarat aku terbebas dari aib-aib yang ada di ya barang yang dijual itu. Dibilang begitu, pokoknya yang begini-begini kagak ada, gua nggak mau. Kalau ada sakit aja ya gua nggak jadi, gua pulangin. Oh gitu, dengan syarat terbebasnya daripada aib-aib pada barang yang dijual. Iya. Au ala yarudda biha, atau ini syarat yang kedua ya, dengan syarat ya, au aya ala yarudda biha, bahwa atau bahwa syarat juga nih, tidak si pembeli mengembalikan ya, ya barang yang dijual tentunya biha dengan sebab cacat itu, enggak ada gitu-gitu pokoknya ya. Jadi dengan syarat bahwasannya dia tidak kembaliin dengan sebab aib yang ada. Ya. Syarat yang kedua, bahwa si pembeli tidak mengembalikan barang yang dijual dengan sebab cacat.
Jadi dia menjual hewan atau lainnya dengan syarat terbebas daripada aib pada barang yang dijual. Ya. Dia jual ya. Ya. Atau si pembeli enggak mau mengembalikan barang yang dibeli dengan sebab cacat. Ya. Jadi dia jual hewan atau lainnya dengan syarat bebas daripada aib pada barangnya. Dia jual. Atau si pembeli enggak mau mengembalikan karena ada cacatnya. Soal akdu, jadi belinya benar-benar sah, apa bagus barang ini. Bagus barangnya. Jadi penjual emang kagak ada aibnya, dia jual barangnya. Ya, pembeli kalau ada aibnya enggak mau, wah. Gua pengen, ya saya enggak mau yang begitu. Ya, maunya yang benar-benar soal akdu maka sah akadnya. Wa bari amin aibin batinin, dan terbebas ia dari aib yang batin. Terbebas ia dari aib yang batin. Bil hayawani, dengan hewan itu. Terbebas ia dari aib yang batin dengan hewan maujudin yang ada halal akdi ketika akad. Terbebas tuh. Jadi penjualnya memang enggak ada aibnya. Ya jual barang itu enggak ada aibnya. Pembelinya kalau ada aib saya enggak mau. Saya pengennya benar-benar yang bagus. Lam ya'lamhul ba'i'u. Ya. Jadi terbebasnya dari aib yang batin ya, dengan hewan itu yang ada yang mewujud ketika akad ya, yang tidak diketahui akan dia oleh penjual, yang enggak diketahui ya aibnya itu oleh penjual, enggak tahu ya, sah akadnya dan terbebas dari aib yang batin dengan hewan itu. La an aibin batin fi ghairil ayani wala zahirin fihi. Tidak, artinya tidak terbebas daripada aib yang batin. Ya. Tidak ya. Ya tidak terbebas. Dari aib yang batin. Ya. Tidak ya, tidak terbebas an aibin batinin, dari aib yang batin, batin yang enggak kelihatan, fi ghairil ayani, pada selain hewan, wala zahirin fi, dan juga tidak ya, tidak terbebas ya, tidak terbebas dari yang aib yang zahir pada hewan secara mutlak ya, kalau yang hewan mutlak. Mutlak maksudnya dia tahu ataupun dia enggak tahu. Ya, jadi dia beli benar-benar benar enggak ada yang cacat. Penjualnya jual enggak ada yang cacat. Muatan dia enggak mau. Pembelinya juga begitu pula, enggak mau ada balikin karena ada yang cacat. Pengen yang bagus banget. Ya. Walau ikhtalafa fi kidamil aibi wa tumila sidqu kullin suddiqa ba'i bi yaminihi fi da'wa hudusu. Hudusu li anna al asla luzumul aqli. Walau ikhtalafa, jika lau berbeda pendapat keduanya, penjual pembeli, fi kidamil aibi, pada dahulunya aib. Ini aibnya, yang satu bilang, yang pembeli bilangnya dari sebelum akad, yang penjual bilang udah setelah akad umpama.
waktu mila sidokokolin itu dimungkinkan benar tiap-tiapnya, baik penjual maupun beli, dimungkinkan tu. Maka kalau begini sudikol ba ibiyami ini tidak wahudusau, dibenarkan akan penjual dengan sumpahnya pada dakwaannya, pengakuannya akan barunya. Kata penjualnya, ini habis akad terjadinya nih, rusak ini. Jadi diaduin kepada hakim, terjadi perkelahian. Terjadi perkelahian, perseteruan, akhirnya diadukan kepada hakim. Maka yang dimenangkan yang mana? Pihak penjual dengan sumpah. Yaitu bahwasannya aibnya itu terjadi setelah terjadinya akad. Itu namanya aibnya baru. Kalau sebelum akad namanya aibnya lama. Li'annal asla luzumul aqdi, karena asal itu tetapnya akad. Wa qila li'annal asla adamul aibi fi yadihi. Dan kata kil pendapat lain mengatakan karena bahwasannya asal ini alasannya aja. Keputusannya sama. Karena bahwa asal tidak ada aib pada tangannya itu. Kecuali memang kelihatan jelas, enggak mungkin terjadi. Saya dulu beli kitab udah lama. Nih, ininya pada rombek nih, bolong-bolong. Banyak juga malam. Saya nggak tahu ya, kalau itu ada robek-robek. Dan ini tidak dimungkinkan dirobek oleh pembeli. Lalu saya bawa kitabnya, saya kasih unjuk tukangnya, ini robek pak. Ya, waktu itu saya lagi senang banget beli kitabnya. Saya senang banget beli kitab. Kalau saya bisa beli kitab tuh senangnya luar biasa. Saya kalau beli kitab sendiri, jadi punya kitab tuh senang ya. Dia punya kitab itu senang. Senang. Sampai kitab saya ajak ngomong. Saya ajak ngomong, eh kitab, sekarang gue belum bisa baca lu, nanti gue bisa baca lu. Kitab saya ajak ngomong. Sekarang gue belum bisa baca lu, nanti gue baca lu. Senangnya tuh kan, luar biasa. Gembira kalau bisa beli kitab, senangnya. Saking apa semangatnya ngaji. Wallahu a'lam bishawab.